Berikut ini update transfer Liga 1 untuk hari ini. Rian Kurnia resmi merapat ke Persib Bandung. Mario Londok resmi merapat ke Barito Putra. Gian Zola dirumorkan akan merapat ke Persikabo. Gonzalo Rizzo dirumorkan akan merapat ke Barito Putra. Hari Nur resmi merapat ke PSS Sleman. Jonathan Cantilana resmi merapat ke Barito Putra. Hub Horota resmi merapat ke PSS Sleman. Nadeo Argawinata resmi merapat ke Borneo FC. Nyoman Ansani resmi merapat ke PSS Sleman. Tom Rogic dirumorkan akan merapat ke Persija. Fernando Oktaviansyah dirumorkan akan merapat ke Madura. Gustavo Almeida resmi merapat ke Arema FC. Hambali Tolib dirumorkan akan merapat ke PSS. Jefferson Suarez dirumorkan akan merapat ke Persib Bandung. Pedro Monterio dirumorkan akan merapat ke PSIS. Maman Abdurrahman dirumorkan sedang didekati Bali United. Adilson Maringa resmi merapat ke Bali United. Lerby Eliandri dirumorkan akan merapat ke Persebaya. Mauricio Souza resmi menjadi pelatih Madura United.